Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات رحمكم الله الحمد لله puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana subuh yang berkah ini, penuh dengan kebaikan ini, kita kembali bersama-sama dimudahkan Allah untuk bisa mengawali hari kita dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dengan ibadah-ibadah yang sangat berkualitas. Mudah-mudahan ibadah kita, zikir kita, serta doa-doa kita dan seluruh kebaikan yang kita lakukan di pagi ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, kepada keluarganya yang mulia serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Allah yang mulia ini, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atasnya, setia berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah lapangkan kuburan mereka. Allah jadikan tempat yang mulia di sisinya. Untuk para masyayikh, para guru, para penyampai kebaikan untuk kita, yang telah mendidik kita, yang telah menunjuk ajari kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ampunan serta pahala yang berlipat-lipat di sisinya. Lebih khusus Syekh Abdul Razzaq Al-Badar, yang mana bukunya kita baca pada pagi ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita dalam membahas 10 kunci atau sebab di mana lapangnya dada kita. Pagi ini adalah sebab yang kelima setelah kita membahas 4 sebab. Yang pertama adalah tauhidullah wa ikhlasuddin lahu. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikhlaskan agama kita, ibadah kita kepadanya. Yang kedua adalah an-nurul ladzi yakthifullahu fi qalbi 'abdih. Itu cahaya yang Allah berikan di hati seorang hamba. Yang dimaksud dengan cahaya itu cahaya iman yang Allah berikan pada setiap manusia yang beriman kepadanya. Yang ketiga, jika kita ingin mendapatkan lapangnya dada kita, maka kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menerangi jalan, ilmu yang membuat kita kokoh di atas agamanya, yang mana sumber daripada ilmu tersebut adalah kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat adalah di mana di antara sebab kita mendapatkan
lapang dada adalah kita senantiasa bertaubat kepada Allah dan kita segera kembali kepadanya. Pagi ini adalah sebab yang kelima, yaitu dawamu zikrillahi tabaraka wa ta'ala, di mana kita berusaha untuk menjaga dan membiasakan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak hafizullah ta'ala, inna mudawamatal abdi ala zikrillahi min a'zamil asbab linaili tuma'ninatil qalb, bahwa sesungguhnya pembiasaan seorang hamba terhadap zikir kepada Allah merupakan sebab yang agung di mana dia akan memperoleh ketenangan jiwanya, warahatin nafs, dia akan memperoleh kenyamanan hatinya, wazawalil hammi wal gham, dan hilanglah seluruh kegelisahan dan kegundahannya. Dengan membiasakan zikir kepada Allah, seluruh permasalahan itu akan hilang, seluruh permasalahan itu akan selesai. Bahwa di mana hati kita, di mana hati kita akan merasa nyaman dan jiwa kita akan merasa tentram, serta seluruh kegundahan, kegelisahan kita akan hilang. Bahkan tidak ada kesulitan dan tidak ada musibah yang kita hadapi kecuali akan hilang dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benar-benar ya jujur mengharap dan kembali kepadanya, bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang tidak terselesaikan dalam kehidupan kita, karena Allah tabaraka wa taala mengetahui kondisi kita, dan tidak ada yang tidak ada jalannya, dan tidak ada yang tidak ada solusinya. Namun kita harus, sebagai seorang hamba, harus faham bahwa solusi terhadap masalah kita adalah sejauh mana kita bisa kembali kepada Allah tabaraka wa taala, bisa kita memohon kepadanya, dan bisa kita mengingat serta berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, mereka hati mereka itu tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa zikir kepada Allah menenteramkan hati, dan ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, dan kuncinya lapang dada. Kalau ingin hati kita tentram, kalau ingin hati kita nyaman, kalau ingin jiwa kita nyaman, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lil 'abdi an-nasih li nafsihi ay yukthira min dzikrillahi tabaraka wa taala fi ahwalihi kulliha. Setiap orang harus berusaha menjadi penasihat dirinya, bahwa dia harus memperbanyak zikir kepada Allah, bahwa dia butuh kepada zikir tersebut, bahkan dalam setiap keadaan dan kondisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam bab ini, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahwalihi, bahwa Allah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan dan kondisi. Kondisi suka, kondisi duka, kondisi senang dan susah, kondisi sulit dan kondisi lapang, Rasulullah SAW tidak pernah terputus di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa mengingatnya. Rasulullah senantiasa lisannya memberikan, mengucapkan kalimat-kalimat tsana, kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berpesan kepada orang-orang beriman agar senantiasa memperbanyak zikir. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila.
Allah menyuruh kita untuk memperbanyak tasbih di pagi dan di sore hari. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah, "Inna syara'il Islam qad katsurat 'alayya." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sangat banyak. Sudah aku pelajari. Fa ambini minha bi syai'in atasabbathu bihi. Maka kabarilah, ajarilah aku salah satu dari syariat itu yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Apa nasihat Rasulullah kepada laki-laki ini? Dari sekian banyak ibadah, dari sekian banyak syariat yang ada dalam Islam ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, la yazalu lisanuka ratban an dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah. Coba bayangkan, dari sekian banyak syariat ibadah kepada Allah, ketaatan, Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan agar menjaga dirinya agar senantiasa berzikir kepada Allah, agar senantiasa lisannya berucap memuja dan muji Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menunjukkan keutamaan yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat, daripada lawan zikir adalah ghaflah, lawan daripada zikir adalah ghaflah, yaitu lalai. Kelalaian itu, kata Syekh Abdul Razak, zulmatun takunu fil qalb. Kelalaian dari zikir kepada Allah adalah kegelapan di hati, akan mendatangkan kegelapan di hati kita. Wa wahsyatun takunu fis sadr, akan ada kegelisahan, ketidaknyamanan yang akan dirasakan oleh dirinya. Wa nakdun yakunu fil ish, dan kesulitan di dalam kehidupan. Maka lalai dari zikir kepada Allah akan membuat kegelapan hati dan akan membuat ketidaknyamanan jiwa kita, dan kemudian akan adanya kesulitan di dalam kehidupan kita. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan betapa bedanya antara orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepadanya. Nabi mengumpamakan dengan perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ibarat orang yang hidup. Dia hidup, jiwanya hidup, raganya hidup. Adapun orang-orang yang tidak pernah berzikir kepadanya, ibarat orang yang sudah mati, walaupun dia hidup, walaupun dia berjalan, walaupun dia beraktivitas, tapi dia ibarat orang yang sudah mati. Betapa bedanya jauh antara orang yang senantiasa berzikir dengan yang tidak berzikir. Buat kekuatan hati, kelapangan dada kita, kenyamanan jiwa kita akan kita dapatkan dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, matinya hati kita, kegelisahan yang ada dalam jiwa kita, bahkan kesulitan yang kita hadapi, tidak ini tidak bukan sumbernya adalah di mana kita lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara faedah zikir yang beliau sebutkan adalah bahwa zikir itu merupakan akan menyejukkan hati dan pandangan orang yang berzikir tersebut. Yang kedua, akan dirasakan rahatul bal, kenyamanan, ya, kenyamanan dirinya. Dan wa ajrun wafirun mudha'afun liyalqahu yawmal qiyamah, dia akan mendapatkan pahala yang banyak yang berlipat ganda di hari kiamat kelak. Wa fihi min al-awa'idil al-hamida wal manafi' al-'adida allati ta'udu 'al-'abdi fid dunya wal akhirah, akan banyak manfaat faedah yang akan kembali kepadanya,
yang akan dirasakan oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat kelak. Wa amal ghaflatu fa wahshatun fi sadr wa sijlabu lil humumi lil ghumum. Adapun kelalaian dari berzikir kepada Allah atau lalainya kita dari zikir kepada Allah akan mengundang ketidaknyamanan di hati kita dan akan mengundang permasalahan dan kegundahan serta kegelisahan kita. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan ada lebih kurang 100 faedah ya, dari zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, lebih dari 100, bahkan ada yang menghitung pula mayazidu ala 70 faedah, ada yang mengatakan lebih dari 100 seperti yang dikatakan oleh Ibn Qayyim, dan ada pula yang menulis ya bahwa faedahnya lebih kurang 70 faedah yang dirasakan oleh seorang yang berzikir kepada Allah. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan wa zikrullah huwa khairu ma syughilat bihi al-awqat wa sarifat fihi al-anfas wa umdiyat fihi as-sa'at. Bahwa zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah sebaik-baik yang menyibukkan waktu kita dan yang sebaik-baik kita berikan ya jiwa kita, kita berikan perhatian kita untuknya, dan sebaik-baik di mana kita habiskan waktu kita untuknya. Jadi zikir kepada Allah sekali lagi ikhwani kaum muslimin adalah merupakan sebaik-baik ya pekerjaan yang kita kerjakan di dalam waktu yang kita jalani dan sebaik-baik perhatian yang kita berikan untuk kita lakukan dan sebaik-baik ya pekerjaan yang harus kita kerjakan di dalam ya waktu-waktu kita. Bihi tatma'innu qulubul mu'minin, dengan zikir kepada Allah maka akan tenanglah hati orang-orang beriman. Wa taskunu nufusuhum, tak akan ya nyamanlah jiwanya. Wa ya'dhamu yaqinum, akan besar pula keyakinannya. Wa izdadu imanum, akan bertambah pula lah keimanan. Bayangkan, tidak ada yang didapatkan dari zikir kecuali kebaikan, ketenangan jiwa ya, kenyamanan hati, kemudian pahala yang berlipat-lipat, keyakinan yang akan muncul dan bertambahnya iman kita. Bayangkan, tidak ada kebaikan kecuali ya, tidak ada yang diperoleh kecuali kebaikan-kebaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kata beliau wa huwa anwanus saada. Dia adalah ya kunci kebahagiaan. Wa sabilul falah fid dunya wal akhirah. Jalan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan kata beliau inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahatin wa tuma'ninatin fi dunya wal akhirah mutawakifun ala tahqiqi zikrillahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan segala kebaikan, segala kebahagiaan, segala ketenangan, segala kenyamanan itu semua di dunia dan di akhirat kelak didapatkan ketika kita mewujudkan ya benar-benar mewujudkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ruhul qulub, dan dia adalah ruhnya hati kita, wa hayatuha, dan kehidupannya, wa sababu namaiha wa quwwatiha, dan sebab kuatnya hati kita, wa tarattab alaihi min al-ujuril azima, dan dia akan melahirkan pahala-pahala yang besar, wal khairatil amimah, dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, fi dunya wal akhirah, ma la yuhsa adduhu illallah, ma la yuhsi adduhu illallah, yang tidak bisa dihitung kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini adalah kunci yang diberikan Allah kepada kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menghadapi ya kesulitan, ketidaknyamanan dari sikap orang-orang yang memusuhinya, perkataan-perkataan yang mereka lontarkan kepada Rasulullah ya, maka
membuat hati Nabi kita ini sempit, membuat dadanya dadanya sempit. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari obat yang dihadapi, memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ada dua hal. Yang pertama adalah senantiasa memuji Rabbmu, dan kemudian engkau memperbanyak dan menjadi orang-orang yang sujud kepadanya. Apapun permasalahan kita di dunia ini, ikhwani kaum muslimin, apapun kegelisahan kita, kegundahan kita dari kehidupan dunia ini, baik itu dalam mengurusi diri kita, rumah tangga kita, di dalam mengurusi anak-anak kita, bahkan para pendidik sekalian, di dalam mengurusi anak-anak mereka, dalam mengurusi siswa-siswi mereka, santri-santri mereka, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan solusinya kecuali kita memperbanyak tasbih kepada Allah dan kita memperbanyak sujud kepadanya. Ini solusi dari langit. Allah yang mengatakan kepada nabinya yang mulia di saat Rasulullah menghadapi ujian yang berat, terdengar dari lisan orang-orang yang memusuhi agama ini perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, perkataan-perkataan yang menyedihkan perasaannya, maka Allah memberikan solusi dari permasalahan ini dengan memperbanyak bertasbih kepadanya serta memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Sa'di rahimallahu taala mengatakan, menafsirkan ayat ini, ay akthir min dzikrillahi wa tasbihihi wa tahmidihi wassalati. Iperbanyaklah dari zikir kepada Allah, bertasbih kepadanya, memujinya, dan memperbanyak salat. Fa inna dhalika yuwassi'u sadr. Karena zikir, tasbih, tahmid, dan salat itu akan melapangkan dada. Wa yasrahuhu wa yu'inuka ala umurik. Dan akan membantumu dalam setiap perkaramu dan urusanmu. Jadi orang beriman mencari solusinya dengan memperbanyak tasbih kepada Allah dan memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Inilah sebab yang kelima. Ada bersebab yang keenam adalah al-ihsanu ila ibadillah, di mana kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan kepada hamba Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, wal ihsanu ila al-khalq, berbuat baik kepada makhluk, yakunu bi umurin adidatin hissiyatin wa ma'nawiyah. Berbuat baik kepada orang bisa dilakukan dengan banyak cara, baik itu cara yang nyata, ya baik itu cara-cara yang sifatnya ma'nawiyah. Ya sawa'un bil jahi wa bil mali aw ghairaha min anwa'il musa'adat. Bisa dengan cara harta kita, bisa dengan cara kedudukan kita, atau dengan berbagai wasilah yang bisa kita lakukan untuk menolong dan memberikan bantuan kepada seorang hamba. Fa'innal abdal muhsina li'ibadillah yujazihillahu bisharhi sadri. Sesungguhnya seorang hamba yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan lapangnya dada dia. Wa taysirihi amrihi, akan Allah mudahkan urusannya. Wa husni aqibatihi wa ma'alihi, dan akan baiknya akibat dari apa yang dilakukan ini. Di mana Nabi kita alaihi salatu wasalam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, solusi terhadap setiap permasalahan seorang mukmin dan permasalahan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan pula ya urusannya dari urusan di hari kiamat kelak. Bayangkan, manafasa'an mukmin
kurbatan, barang siapa seorang mukmin yang melapangkan urusan kesulitan seorang mukmin yang lain di dunia ini, maka Allah akan lapangkan urusannya, akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. Kita membantu orang di dunia, Allah balas perkara kesulitan yang kita akan hadapi dengan kemudahan di hari kiamat kelak. Kira-kira mana yang paling berat, kesulitan dunia atau kesulitan akhirat? Kesulitan akhirat jauh lebih dahsyat. Maka orang yang membantu menyelesaikan urusan seseorang di dunia ini, maka akan Allah berikan balasan di hari kiamat kelak dengan Allah lapangkan pula permasalahannya. Uban yassar ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim, maka Allah pun akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Wallah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Maka Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Maka hadis yang mulia ini, hadis yang memberikan motivasi agar kita senantiasa bersemangat, ya, memudahkan urusan orang lain dan menolong orang lain dalam kesulitan serta menutup aib saudaranya. Maka menolong saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak kemudahan di akhirat kelak. Fa naf'un nas wa musa'adatuhum wal wuquf ma'ahum fi hajati min al asbab al azima li syirah sadr. Maka memberikan manfaat kepada orang dan membantu, ya, saudara-saudara kita yang kita yang ada di sekitar kita, maka itu semua akan menjadikan sebab lapangnya dada kita. Adapun sebaliknya, kata Syekh Abdul Razzaq, wa amma man kana bakhilan fi ihsani. Adapun orang-orang yang bakhil, yang tidak mau membantu meringankan beban saudaranya atau memberikan solusi terhadap masalahnya, maka kata beliau, wa amma man kana bakhilan fi ihsani shahihan fi ata'ihi wa ma'rufi fa innahu yakunu min adyaqin nasi sadran. Adapun orang-orang yang bakhil, yang tidak mau membantu saudara-saudaranya, maka dialah orang yang menjadi orang yang paling sempit dadanya. Wa aktsarim hamman wa ghamman. Orang yang paling banyak kegelisahan dan kegundahannya. Wa ankadihi ma'isha. Orang yang paling sempit hidupnya. Jadi jangan dikira orang yang bakhil itu bahagia. Jangan dikira orang yang bakhil itu nyaman. Bahkan di dalam hatinya banyak banyak kegelisahan, jiwanya tidak tenang. Maka kalau kita ingin bahagia, lapang dada, mudahlah kita untuk membantu saudara kita, ringan tangan kita untuk mengeluarkan bantuan kepada saudara kita, dan senantiasa memberikan jalan-jalan kemudahan bagi mereka. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah, Nabi alaihissalatu wassalam adalah tauladan dalam bab ini. Manusia yang sangat pemurah, manusia yang sangat karim di dalam kehidupannya. Bahkan tidak ada waktu kecuali dia memberi, dan para sahabat menyaksikan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW merasakan bagaimana murahnya Rasulullah SAW, bagaimana pemurahnya Rasulullah SAW, jauh dari sifat bakhil, jauh dari sifat kedekut yang itu bukanlah sifat yang terpuji dalam kehidupan seorang mukmin. Maka orang-orang yang senantiasa memberikan di jalan kebaikan, dia bertambah kebaikannya kepada orang, maka bertambah pula lah kebahagiaannya dan bertambah pula lah, ya, rasa kenyamanan hatinya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang bakhil dan sakunya, ya, berjahit tidak keluar dari dirinya kecuali hanya keluh kesah, maka dia menjadi orang-orang yang sempit dadanya. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah, dengan kita berbuat baik kepada saudara kita, dengan kita membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, serta kita menutupi aib saudara kita dan bahkan memudahkan urusan saudara-saudara kita, itu semua akan membuatkan hati kita lapang dan membuatkan jiwa kita nyaman dan tenteram, dan membuatkan
diri kita bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan dua ilmu yang kita dapatkan pagi ini, dua kunci kebahagiaan yang kita pelajari pagi ini, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, di mana kita harus berbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kita bantu mereka dan kita ringankan segala urusan-urusan mereka. Dengan berbuat baik kepada saudara kita, Allah pun akan ingat dan berbuat baik kepada kita. Jangan hanya mudah untuk meminta, tapi kemudian kita juga harus berusaha belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dua sebab yang kita pelajari pagi ini, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Dan ini adalah buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu itu sendiri bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mari kita fokuskan diri kita agar bisa melakukan dua hal ini. Mari kita jadikan hari-hari kita senantiasa makmur dihidupi dengan senantiasa berzikir dan senantiasa bisa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.